Pemirsa, dalam rangka memeriahkan HUT RI yang ke-78 tahun, Lemongrass Cafe and Pools Batam menggelar Epic World Lemongrass Competition. Kompetisi untuk para gamers Batam ini diikuti 22 tim yang berasal dari beberapa daerah di Kepri. Pemirsa, saat ini kita akan menyaksikan Lemongrass Competition Epic War yang berada di Lemongrass Cafe and Pool, Buana Sound Park, Tembesi. Bagaimana keseruan acara Lemongrass Competition Epic War kali ini? Bersama saya Siti Syariah, berikut informasinya untuk Anda. Pemirsa, Lemongrass Cafe and Pools Batam yang terletak di Kompleks Buana Central Park Kavling Tepi Danau Nomor 2, Kibing, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, ikut memeriahkan HUT RI ke-78 tahun dengan menggelar Epic World Lemongrass Competition. Epic World Lemongrass Competition ini digelar selama 2 hari dari tanggal 15 Agustus 2023 hingga 16 Agustus 2023. Dalam kompetisi game yang termasuk dalam jenis e-sport kali ini diikuti sebanyak 22 tim yang berasal dari Kota Batam serta beberapa peserta yang berasal dari daerah lain di Provinsi Kepri. Epic World Lemongrass Competition yang digelar Cafe Lemongrass, Cafe outdoor terbesar di kawasan Batu Aji ini berjalan cukup sukses dan lancar. Hal ini terlihat dari semangat para peserta dalam mengikuti kompetisi e-sport kali ini. Turnamen Lemongrass Competition ini dalam rangka menyambut kemerdekaan. Makanya juga infografik dan yang terkait kita naikkan di media juga kan merah putih itu. Jadi emang nuansanya masih nyambut kemerdekaan Indonesia. Untuk Lemongrass Competition ini kan sendiri termasuk di cabang olahraga e-sport yang lagi naik-naiknya di Indonesia. Dan juga kan ini banyak diminati oleh kaula muda, jadi dengan kita adakan diharapkan bisa menyalurkan ya hal-hal positif nih untuk kaum muda, khususnya e-sport kan udah masuk ke jenjang yang profesional gitu. Untuk peserta yang ikut andil di dalam Lemongrass Competition ini sendiri sekitar 22 tim. Untuk hadiah kita itu fix prize poolnya di angka 5 juta. Kita ada juara 1 sampai juara 4. Ya, harapan kita sih seperti yang tadi sampaikan juga, dengan terselenggaranya Lemongrass Competition ini bisa menjadi wadah gitu untuk hal-hal yang positif anak muda. Apalagi juga kita kan Lemongrass ini salah satu, ya bisa bilang untuk konsep yang lake garden yang gede di Batu Aji kan termasuk kita yang pelopor nih. Jadi juga pengen kenalin juga kalau ada di Batu Aji khususnya, nggak perlu jauh-jauh, orang Batu Aji bisa nongkrong yang family friendly itu ada di Lemongrass di Tembesi. Untuk Lemongrass sendiri itu kita berkonsep lake garden, emang lebih santai gitu buat nongkrong sini. Karena juga kebanyakan udah di Batam ini kan kafe yang outdoor udah banyak sebenarnya, tapi untuk dengan tingkat kenyamanan yang kita seperti Lemongrass prioritaskan itu, di Lemongrass sendiri kita lebih mengekspertkan gitu untuk kenyamanan customer. Jadi bukan hanya sekedar duduk santai dan nongkrong, kita juga mengutamakan kenyamanan customer dengan tempat kita yang luas, tidak berdekat-dekatan, langsung menghadap danau. Ya pasti seperti konsep lake garden tadi yang kita sajikan. Nah, selanjutnya admin Lemongrass Iqbal mengatakan Epic World Lemongrass Competition ini digelar untuk memeriahkan HUT RI ke-78 tahun serta untuk mendorong semangat generasi muda Batam untuk terus mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif. Salah satu tim yang mengikuti Epic World Lemongrass Competition ini mengaku sangat senang dan bersemangat mengikuti kompetisi semacam ini meskipun tim mereka kalah. Di bagian atas dari kami Hamper Athena. Untuk kompetisi ini dari Instagram ML Batam Community atau Hangover Esport. Sebelum ikut tur ini kami latihan. Kami scrim untuk membangun chemistry biar
gak acak adul gitu pas mainnya. Terus juga memahami patch-patch baru. Terus item-item yang di patch sekarang, rotasinya semuanya kami pelajarin. Harapan kedepannya semoga Lemongrass kedepannya makin bagus, sukses. Dan untuk tim Hangover Esports semoga kedepannya makin bagus dan makin selalu menang dan dapat juara. Amin. Pemirsa, Epic World Lemongrass Competition kali ini memperebutkan hadiah dengan total 5 juta rupiah serta sertifikat untuk para pemenang terbaik. Baik pemirsa, saat ini kita sudah menyaksikan acara Lemongrass Competition Epic War yang diselenggarakan di Lemongrass Cafe and Pool Buana Santu Park, Tembesi. Setiap peserta merebutkan juara yang berhadiah total 5 juta rupiah. Bersama saya Siti Syariah dan tim melaporkan dari Batam.